ini seperti yang terlihat ya. Ini adalah screen capture daripada berita yang viral. Maka dari kelompok pecinta hewan telah melaporkan kepada pihak kepolisian dan kami melaksanakan penyelidikan dan kami telah berhasil mengungkap bahwa pelaku daripada penyiksaan terhadap hewan itu adalah atas nama AT, umur 57 tahun. Dan perbuatan daripada tersangka tersebut menimbulkan kerugian, yaitu 5 ekor anak anjing itu mati dan 1 ekor yang induk ini masih dalam perawatan. Dan perbuatan tersebut dilakukan oleh tersangka karena tidak suka dengan anjing peliharaan milik pelapor, di mana antara pelapor pemilik anjing dengan si tersangka ini satu rumah. Kemudian merencanakan menyiapkan dengan soda api yang dicampur dengan air kemudian disiramkan kepada hewan anjing tersebut. Sehingga kami menerapkan persangkaan yaitu pasal 302 KUHP dengan ancaman kurungan 9 bulan dan juga pasal 66A ayat 1 junto pasal 91B Undang-Undang RI nomor 41 tahun 2014 tentang peternakan dan kesehatan hewan dengan ancaman kurungan 6 bulan. Sehingga dengan ada kejadian ini tentunya kami mengimbau kepada semua masyarakat apabila ada permasalahan-permasalahan antar tetangga, antar hal-hal lain itu bisa dimusyawarahkan, bisa diobrolkan, tidak harus dengan melakukan tindakan-tindakan melawan hukum seperti yang dilakukan oleh tersangka yang secara sengaja menggunakan zat kimia untuk membunuh anjing-anjing yang tidak ia sukai.